Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lix Channel. Kali ini saya akan berbagi sesama operator bagaimana cara mengupdate learning yang kemarin sudah keluar versi terbaru, yaitu versi 3.00. Apa manfaat dari versi 3.00 ini? Yaitu learning terintegrasi berhubungan dengan Google Driver, yaitu semua file-file yang ada di e-learning itu akan secara otomatis akan terupload di Google Drive secara unlimited. Jadi bisa meringankan semua beban yang ada di server. Jadi anak-anak bisa login semuanya, bisa mencapai sampai 500 siswa bahkan lebih. Dan itu manfaat daripada salah satu versi 3.00. Baik, langsung saja kita eksekusi bagaimana cara mengupdate versi 3.00. Langkah pertama, kita sudah mempunyai file yang kita download di e-learning. Silakan Bapak Ibu download file fetch-nya yang versi terbaru di e-learning Kemenag. Silakan Bapak Ibu login di madrasah masing-masing. Kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih paste.
kedua, kemarin sudah saya download, dan saya menggunakan yang pertama ini saja. Kita tunggu sampai 100%. Ya, sebelumnya Bapak Ibu mempersiapkan Google Drive Unlimited yang disediakan, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, bagi yang belum mendapatkan, silakan hubungi Kabupaten atau Kabupaten. Sebelumnya saya berterima kasih ke Pak Apit yang ada di KSKK yang sudah menghubungi saya ke Kanwil itu Sumatera Utara itu, sehingga saya bisa berkoordinasi dengan Kanwil Sumatera Utara, dengan Pak Sawal, kemudian dengan operator yaitu Pak Hafiz, ya. Sehingga kemarin saya sudah berkomunikasi bagaimana saya mendapatkan akun daripada Google Drive Unlimited tersebut, sehingga saya diberikan sama Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Hafiz, ya, dan juga Pak Kasi, Pak Sawal yang sudah berkoordinasi dengan saya tentang Google Suite. Ya, terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih kepada KSKK, ya, yang telah memberikan jalan sehingga bisa mendapatkan akun daripada Drive Unlimited tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah 100%, dan sekarang kita kembali ke, kita go back kan. Nah, ini sudah masuk, ya, pad 3.0 zip. sekarang kita ekstrak, ya, pad ini kita ekstrak. Kita klik kanan, pilih ekstrak. Oke, pilih extra file. Oke, sudah berhasil, kita close. Berikutnya kita langsung ke aplikasinya. Ini masih versi 2.0, kita reload, ya, kita refresh kembali. Alhamdulillah sudah berhasil, yaitu versi 3.0. Nah, sukses, alhamdulillah kita sudah berhasil. Langkah berikutnya kita login di admin terlebih dahulu, di operator, untuk migrasi file tersebut. Ya, kita akan login. Ada apa sih yang di versi 3.0 ini? Mari kita saksikan dan kita lihat. Ini adalah versi yang terbaru. Nah, Learning Madrasah versi 3.0. Alhamdulillah berhasil, ya, sehingga sudah muncul. Dan di sini sama saja, cuman di sini pengaturan ada pengaturan upload Google Drive. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan periksa terlebih dahulu menu-menu apa saja yang terdapat di versi 3.0 ini. Nah, ini sama juga. Oke, okay. Master data, ruang guru, ruang kelas juga semuanya ada. Manager data siswa semuanya masih lengkap, dan data guru semuanya masih ada. Oke, okay, alhamdulillah semuanya aman, jadi tidak ada yang hilang datanya. Berikutnya kita akan migrasi pengaturan. Nah,
di sini ada pengaturan upload. Ini yang Learning Madrasah ini ya adalah server punya pusat. Seandainya kalau kita migrasikan file, maka bisa jadi nanti semua file-file itu akan penuh di server pusat Learning Madrasah. Tetapi supaya tidak memberatkan Learning Kemenak, kita akan ganti akun G Suite ya, akun Google-nya, akun Drive-nya ya, dengan yang sudah didapat sama Kanwil. Baik, caranya kita klik ganti akun. Oke kan? Kemudian untuk mendapatkan token, klik get to get drive ya, kita akan klik, nanti diarahkan ke pilih akun Learning Madrasah. Jadi kita klik ini akun unlimited drive ya, kemudian izinkan. Ini adalah kodenya. Salin kode ini ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di ya, kita kembali ke Learning operator ini, klik kanan, pilih paste. Oke, kalau sudah kita simpan token. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Admin Mas Miftau Salam Medan. Nah, langkah berikutnya kita akan migrasi file ya. Kita akan migrasi file, semua file-file yang ada di Learning itu otomatis akan pindah ke drive admin Mas Miftau Salam. Kita klik. Kita tunggu sampai selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan tunggu sampai proses migrasi. Kita tunggu saja. Maka semua file-file yang ada di Learning sebelumnya di versi yang 2.0 ini akan pindah secara otomatis ke akun Google Drive. Nah, ini dalam proses ya. Kita tunggu saja sehingga sampai selesai ya. Ini banyak sekali anak-anak yang sebelumnya menggunakan yang sudah upload itu akan pindah semuanya di Google Drive. Oke, sambil menunggu proses migrasi, kita akan lihat dulu akun Google Drive-nya bagaimana.
apakah sudah, apakah memang sudah tersedia atau sudah tersimpan semua filenya, kita cek dulu. Ini kita refresh. Ini adalah akun Drive Unlimited. Oke, kita lihat dulu. Ya, alhamdulillah sudah masuk otomatis ya. Nah, ini dia. Ini filenya ya, Alani Madrasah. Ya. Semua sudah dipindahkan ke sini. Ada akun guru, ada akun siswa. Semuanya sudah, filenya sudah tersimpan secara otomatis. Alhamdulillah, ini prosesnya ya. Oke. Kalau sudah masuk berarti sudah lengkap ya. Sudah berhasil cara update-nya. Dan ini sudah oke. Sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu operator. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Dalam proses migrasi ya, mungkin perlu beberapa saat lagi akan selesai karena banyak sekali tugas-tugas anak-anak itu yang mengupload semuanya dari bulan Juni ya, sudah pada banyak yang upload, jadi terlalu banyak itu yang harus dimigrasi. Baik, terima kasih, mohon dukungannya kepada teman-teman operator untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.